customer buat satu critical sebenarnya. Okay. Dan mahir kita technical. Kita setakat technical, kalau technical. Tapi board master juga kena mahir pada tingkat awal. Kali saya sekali lah question. Main harus CEO sikap sekali dengan TV terhadap pelak. No one bigger than pelak. Let pilih of success ataupun tindak kejayaan dengan kaedah CSAB. Okay, untuk posting lalu kita mengenai education club. Ini kita ada sijil atau lesen juga telah ini yang penting yang besar. Yang pertamanya jurata-jurata muda. Kita akan mengambil jurata yang lepas kepada sosial dan jurata nak kongli. Kita akan menjadi pertama kepada mereka. Mentorship, kita akan bersama dengan atau yang telah lama berjaya. Organisation pada organisasi bergerak pada organisasi. Kita adalah sebuah ekonomi yang cepat yang baru ditemukan dan arah untuk menjadi sebuah organisasi yang profesional. Dan performance setiap generatif akan dinilai di akhir tahun nanti. Untuk daya development, tidak umur, spesifik umur yang lebih umum. Kita utamakan tingkat umur 4 sehingga 12 tahun. 4 sehingga 6 adalah satu kategori yang baru yang kita akan tembusan semua. Dan 6 sehingga 8 adalah kategori yang kita starter. Itu tingkat umur 7 sehingga 8. Okay. Ini kita dah player, player, dan sistem, dan player. Untuk parent pula, apa yang diharapkan parent adalah memberi sokongan kepada kelab ekonomi ini dan terus memberi sokongan kepada anak-anak untuk terus maju dan memberi peluang kepada jurata untuk membentuk anak mereka menjadi lebih baik di kandung yang sendiri. Untuk admin, kita akan berkomunikasi bersama jurata dan parent tapi kepada kelab kat luar. Sebenarnya kita akan buat satu networking yang baru. Sebenarnya pelak-pelak yang disisikan dengan patah dan dia baru. Okay? Jadi, sama daripada jurulatih dan parent amat penting untuk menjelaskan akademik ini. Next, mentality akademik. Dapat 10 mentality yang perlu diterapkan di dalam akademik dan sepak pelak untuk sekalian bagi ini. Yang pertama ialah kerja keras untuk membentuk pasal. Ini adalah tujuan utama berlatih dalam membentuk pemain-pemain menjadi lebih baik. Tidak takut gagal. Kita kena berani. Setiap kali ada kejohanan apa, kita akan sesuai sebab dan tidak takut dengan pemain-pemain yang lebih fizikal mungkin lebih tinggi daripada kita. Kita akan ingin tahu dan tidak berhenti untuk cuba. Kita rasa terus dia cuba setiap tidak berhenti untuk cuba lah. Okay. Kita untuk belajar dengan cabaran dan menikmati cabaran dan mengatasi kegagalan. Walaupun kita tidak pernah menang tapi tidak pernah untuk berputus asa untuk cek kemenangan yang pertama. Next tournament kita akan cek kemenangan yang pertama. Okay. Menjadi inspirasi kepada yang lain. Dan kita ini akan menjadi inspirasi kepada penduduk di sekitar kompleks dan di sebelah patah. Kita memberi peluang untuk berapa mahasiswa anak-anak mereka. Ini yang terakhir ialah bermodernitaskan. No, saya juga dan club. Jadi bermainlah memilih untuk akademi. Bukan untuk dapat duit ke apa ke yang kita berkembang untuk akademi. Next. Okay. Untuk kodik pembangunan, kita ada peringkat 3 peringkat untuk sepedah SD. Yang pertama, learning kita pada peringkat umur 4 sehingga 8 tahun. Di mana kita sekejap ini, Ball Mastery adalah satu keutamaan yang utamanya pada peringkat umur 4, 5, 6 dan 7 dengan 8 tahun. Lagi bawah 6 tahun, kita akan fokus pada mereka yang umur 4 tahun sehingga 6 tahun. Ini adalah satu projek besar yang dipanggil Blue Trendon Project. Di mana betul ini kita akan lebih utamakan kepada Ball Mastery. Kita nak tendang, kita nak menahan, kita start.
ada untuk dari jauh dan juga secara perlu. Bagi umur peringkat 7 hingga 8 tahun, mereka walaupun ada yang dah tahu untuk main bola apa, tapi aspek teknikal kena lebih diutamakan. Ada lagi pemain yang masih lagi tidak menendang dengan betul. Kerana ada peringkat umur 8 tahun, ada yang tendang ria tidak tepat. Jadi, dalam perkara ini, kita akan terapkan norma sendiri dulu. Okay. Next, untuk peringkat 9 hingga 10 tahun, dah learning to compete, iaitu belajar untuk bersaing. Ini lebih kepada technical skill. Kita akan asah mereka dari segi technical. Lepas mereka dah ada ball mastery, mereka belajar technical. Sama technical, bagaimana untuk buat throw in yang betul. Kadang-kadang ada diorang throw in, kasi lompat. Ada yang sekarang ke dalam. Jadi itu kita tak mahu untuk pada tahun lalu. Kita dah tanya. Okay, lagi peringkat umur 11 dan 12. Untuk 13 tactical game. Di sini kita lebih utamakan dah posisi untuk termati. Jadi peringkat umur 9 dan 12, mereka dah faham dah apa yang mereka gunakan. Apa formasi yang kita gunakan. Kalau 17, kita guna formasi apa? 2-3-1 atau 3-2-1. Atau 3-1-2. Kita terkurang pada jiwa itu untuk terapkan apa fasa-fasa yang ingin terapkan pada peringkat kemudian tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini dah bukan lagi untuk belajar tak apa, tapi kita akan tanamkan fikiran mereka untuk menang. Okay? Yang kita dah kat kita je. Bagaimana transisi pada menyerang, pada bertahan, pada start pada bola bawah, pada menyerang. Itu akan dilupakan nanti. Okay, ini adalah satu projek yang saya kita lakukan pada tahun 2023 nanti. Itu Good Talent Project. Good Talent Project ini adalah satu hasil inspirasi pada akademik bola sepak di Belgium bersama di Anderlecht. Mereka ini dah mulakan latihan sejak umur 4 tahun lagi. Mereka jelas sebagai Purple Talent Project. Dan mereka purple kita kena beli. Sebab apa dulu? Jersey kita adalah warna biru. Warna biru kita adalah warna rasmi untuk pasukan akademik kita. Okay. Apa itu Youth Talent Scout? Youth Talent Scout ini bermula daripada peringkat umur 4 hingga 8 tahun. Itu kita panggil sebagai starter. Itu learning to play. Enjoy dengan berlatih. Bawah sepak ini adalah enjoy untuk ibu. Okay. Macam jalan tu starter. Anak-anak belajar bola pada peringkat umur yang hidup. Sebab untuk enjoy. Tapi peringkat bawah 6 tahun dan 8 tahun ni bal masuk ada satu juta anak. Okay. Bagaimana kita nak memastikan projek ini berjaya ialah kita berjujur dan terbuka. Kita kena berjujur dengan player-player ini sebenarnya pada peringkat 4 tahun dan 8 tahun. Kita bersiapkan juga tidak terlalu mengongkong mereka dengan benda-benda yang baru. Jadi kita pasang satu keadaan okay, untuk mereka lebih enjoy dengan bermain bola sepak. Bukan dengan kita saja untuk kita yang nak pasang-pasang. Kita ajar mereka rasa mana kawalan bola dengan baik. Apa tu kita sepatah dalam membuat keputusan. Okay. Yang akan diajar dalam panggilan-panggilan ini ialah yang pertama tadi, ball mastery. Ini adalah perkara utama. Mereka ini kena ada power of ball mastery baru mereka boleh bermain di peringkat yang lebih tinggi. Itu kita ajar mereka macam mana perkataan bola sepak itu dan juga bagaimana untuk berkomunikasi sama rakan. Ini kita akan ajar mereka pada peringkat satu. Okay, itu kaedah kedua iaitu learning to copy bagi peringkat umur 9 dan 10 tahun. Ini adalah satu fasa yang dikata legal of us untuk berjasa. Sebenarnya, pada projek ini, mereka akan diajar dengan asas-asas skill. Bagaimana skill mereka, asas mereka, nak buat apa, skill, apa lah, sepak skar ke, sepak skar ke, ini adalah pada projek ini, di sini lah. Dan kita akan terapkan bagaimana mereka untuk
berfikir, dengan banyak berfikir apa yang perlu kita buat, apa yang left lepas kita buat bola, apa yang perlu kita buat untuk kita tak bola. Itu keadaan yang kita akan ajar. Yang penting ialah dalam ini kita akan ajar mereka bagaimana asas formasi pasukan, apa kedudukan pemain, apa itu nombor 6, apa itu stopper, keeper, ataupun apa itu flanker. Ini keadaan dengan formasi 3 sebelah. Kalau kita akan mendapatkan sekitar pencet ataupun ada legal off. Ialah menyerang dari sebelah tengah. Jadi asas ini bagaimana kita akan ajar mereka untuk menyerang atau menyerang bagaimana. Bagaimana untuk bertahan dan bagaimana transisi kepada bertahan kepada menyerang. Setelah ini kita bawa bola, kita hilang bola, bagaimana kita nak defend. Jadi transisi kepada menyerang kepada Adisen. Okay. Untuk tingkat umur 11-15 tahun, ini sudah yang saya panggil sudah matang. Learning to win. Mereka belajar untuk menang, bukan untuk belajar lagi untuk sepak bola ataupun untuk sepak bola. Dengan etika kerja menjadi semakin penting apabila pemain muda sudah matang. Mereka sudah pandai membuat keputusan. Ini yang kita nak terapkan. Bagaimana mereka dah menempatkan berfikir untuk keputusan. Dan bagaimana untuk kita menjaga tingkah laku pemain ini untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Okay. Pemain kena komited. Bagaimana untuk mengawal permainan dan meningkatkan keputusan dan berkomunikasi dan pergerakan pemain semua tanpa. Apa yang dianggap ialah apa ini kita harus meningkatkan fokus pemain dan kita meningkatkan fokus fizikal latihan. Dan juga adalah fizikal. Pemainan akan diajar pada peringkat yang matang. Pada peringkat 11 dan 12 ini mereka sudah matang, jadi mereka sudah faham apa yang kita tulisan. Apa fizikal yang kita akan buat. Dia fizikal sebagai penyerang sebagai what area ataupun penyerang sebagai bagian tengah. Okay. Okay. Ini adalah fasa-fasa permainan yang kita akan terapkan di peringkat pelukan. Bagaimana lagi kita dah serangan atau etik ialah bagaimana kita akan melakukan serangan daripada bawah pemula dari pada penjaga gol dengan membuat kepada pelik. Kita punya fasa-fasa ialah kita bermula dari bawah pemula dari penjaga gol. Penjaga gol akan membuat kepaksaan. Sekarang ini kita akan menggunakan keadaan dalam model ialah penjaga gol dan jadi last man. Bukan lagi pertahanan yang kena last man. Penjaga gol tidak kena last man. Bagaimana kita lihat penjaga gol dunia sekarang ini, mereka mereka adalah player football. Kita sebagai penjaga gol. Mereka boleh bermain dengan kaki. Kita sebagai tangan saja. Jadi, pertahanan pass back kepada penjaga gol. Penjaga gol akan buat serangan ke bawah. Mana mereka akan hantar bola. Okay. Bagi penyelamat, kita akan cipta ruang dengan kombinasi antara-antara pendek dan panjang. Dengan mengecah antara lawan daripada buat antara dengan mereka dah menaki. Okey. Jadi, ini masih final third. Untuk pemain terakhir, dengan buat rotation. Kita akan cipta pada pemain sebelah kanan kiri, kiri ke kanan. Ini kita akan ajar. Jadi, bila kita akan ambil maklum tentang pada ini, kita akan update tentang ilmu kejuruteraan. Di mana kita akan menggunakan keadaan plan sebelah kiri buat dari kiri kanan akan buat serangan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Bagaimana kita nak pecahkan momentum permainan dengan pelajar bermain. Itu okay, ini kita akan pilih. Okay, bagi keadaan defending pula, bagaimana kita nak defend apabila diserang. Okay. So, defensive set, kita akan deny dan secara kompak untuk menjauhkan bola daripada kawasan gol kita sendiri. Jadi pemain ini akan mengawal bola dan menekan pemain lawan daripada rapat pada kotak penalti kita. Okey. Bila dia dekat pula, kita akan melakukan pressing secara offset. Maksudnya dalam kawasan tengah, kita akan bermula dari situ untuk menekan pemain lawan. Kita akan masukkan bola secara jauh daripada kotak penalti. Okay, kasi kontak, kontak di tengah. Kita tak perlu terlalu jauh antara satu sama lain. Ini yang kita lawan. Jadi, pergerakan pemain dengan pasukan lawan akan rapat. Dan hubungan komunikasi ini adalah penting. Okay.
Dan untuk final third sekali ialah kita akan lengkapkan pihak di mana ada jika bola terlepas di kawasan kita dua penalti kita akan lakukan secara pasti yang lebih kuat lagi. Ada nak terlalu jauh dengan lawan. Kalau lawan dia masuk penalti kita dah pass dulu. Kita pass dulu. Okay. Dan kita akan terangkat okay, dengan keadaan apa tu. Okay, ini. Konsep permainan kita ada tiga. Okay, scenario, ada event dan ada taktik. Okay, untuk efektif, pada event kita akan lakukan secara profesional. Ini ekspresif, kreatif dan kepada filosofi dan teknologi. Jadi, setiap pemain apabila melakukan serangan, mereka akan support. Dan pemain dan petanak akan terus bawa ke tengah. Tidak terlalu jauh dengan pasukan menyerang. Okey. Jadi, taktik kita ialah dengan bermain secara open player. Kita akan bermain secara open. Jadi, tidak terlalu pasif. Tidak terlalu dapat-dapat sangat. Terlalu jauh dengan dia. Kita semua secara terbuka. Menyerang dan bertahan dengan kena. Jadi, setiap angle kena support, kena support lah setiap kedudukan dengan confident. Okay. Kita akan push secara serat di tangan. Jadi, di training pula ialah apabila di serang, setiap pasukan akan bertahan bersama. Jadi, penyerang akan turun ke bawah. Sama-sama dengan musuh dan pertahanan untuk mengecang asetkan dan lawan. Kita akan membuatkan area padang itu menjadi satu kecil. Jadi ruang untuk melawan untuk masuk dan membuat antaran jadi satu susah. Okey. Nah, sama di bahagian tengah. Kita akan melakukan secara pressing. Bila papan sahabat nanti, sahabat nanti, kita akan pressing ke melawan. Dan menurut saya zon masing. Zon masing ni kita akan kawal tengok ke mana yang ruang untuk teman melakukan antaran. Kita akan intercept mereka. Okey, untuk secara taktik, kita akan kreatif dengan organize secara cepat. Jadi kita hilang bola, kita akan backup balik cepat untuk lepas bola balik. Okey. Okay. Ini adalah penting untuk kita secara lebih berlari. Kemudian akan secara berlari dan juga mengawal bola. Lekas bola balik. Okay. Lagi transition pula ialah pada intinya kita akan sirik, kita akan simpan untuk menyerang balas. Ataupun selain tak apa-apa, tidak ada yang special, kita bila hilang bola, kita akan cepat cover. Cepat kejar bola untuk lepas balik bola. Kalau dapat balik bola, kita akan melakukan reset balik. Reset balik untuk melakukan serangan. Bagaimana kita akan melakukan serangan. Okay, next, secara practical, kita akan establish secara profesional. Efisien maksudnya, bila kita boleh serangan, kita akan buat secara pendek dengan secara efisien. Efisien bola sentiasa berada di dalam permainan dalam pagi tak kita. Kalau masih dalam tak kita. Pas balik, kemasa, terus makan. Kalau boleh bagi kita balik sekali. Dan kita akan lakukan cepatkan balik dari kanan untuk bagi serangan secara awal. Serangan secara dari bawah. Okay. Bagaimana kita nak berbalik ke mana-mana untuk terjun, bila kita terdapat nak terjun, kita turun balik, cari uang, buka uang. Kita tak boleh dapatkan buka uang dalam sebab penalti, kita sisa untuk menjadi ganja. Jadi, apa tidak boleh dilakukan, ialah pemain ini akan melakukan secara position. Kita akan lakukan sisa tetap penalti lawan. Okay, kita balik mereka ke atas. Turun mereka. Biar bola ke bawah. Bila kita dapat uang untuk melakukan serangan. Okey, ini adalah sistemnya permainan yang akan kita lakukan. Bagi 5-11, kita akan menilai keadaan kalau dia 2-1-1 atau 1-2-1. Bagi 3-11, seperti yang sebelum yang lepas, kita menggunakan keadaan 2-3-1. Kata dia dapat 2-3-1 ni nampak selagi sikit untuk dia lah. Tapi kita boleh membuka posisi pada 3-1 yang lebih kompak di bahagian pertahanan. Kerana pertahanan nombor 6 ini boleh berpilih sebagai defense dan juga sebagai fungsi detail. Okay, nanti dua yang di tengah sebagai perut. Okay, ataupun 3-1-2. Di mana dua penyerang akan bertindak sebagai pressure, penalty, sebagai musliman. Dan tiga detail, satu tengah,
ada dia bertindak sebagai nombor 6, ada dia mengatur pagar mixing. Okey, lagi sila sebelah. Lalu kita bersih lagi sila sebelah. Tapi insyaAllah, aman. Kita lima, kita lima orang dah, kita menggunakan sebelah sila sebelah. Ini adalah informasi yang kita menggunakan. 41 atau 41, kita akan 32. Okey, untuk program pada juga pula, kita akan melakukannya setiap tahun, pada tahun kita akan lakukan. Bahkan ini dilaksanakan sekarang dibantu kepada pajak umur. Itu pengajian atau lain satu atau dua masih itu masyarakat. Ia pengajian ini mana juga bertindak sebagai pemain dan boleh juga bertindak sebagai pengajian. Minat ada satu kita tahu. Kita akan diutamakan pada siapa yang berminat atau lebih pengajian. Tapi biasanya untuk ekonomi, sebabnya badan besar dan sebelumnya. Contoh, sekali. Lalu saya ada potensi untuk menjadi pengajian yang baik. Sebab sekarang dia nampak satu lengkap. Okey. So, pasal-pasal untuk kita ni, apa yang kita terapkan ialah ada empat tingkat kita akan latih untuk pelajar, iaitu komunikasi. Komunikasi untuk teman. Kita latih dari kelas-kelas baru. Nampak macam macam sekali, dia juga ada suara sikit. Macam di ada tu, suara sikit. Pasal dia kecil, dia tak boleh tak ada komunikasi. Kita nak ajar ni. Okay. Untuk setiap sepatu ini, boleh setiap latihan kita akan lidahkan juga dengan setiap sepatu. Ini pemain-pemain kita pilihlah dalam 3-4 orang pemain akan melakukan secara set terus dengan dia juga. Ini akan melakukan refleksi dan juga lebih efisien, lebih pendek untuk melakukan serangan. Untuk sepatu ini, kita tahun ini kita kira buat latihan sepatu. Tapi kita untuk tahun depan, kita akan buat satu program atau latihan untuk belajar kepada teman yang buat sesuatu. Contohnya macam politik ke, ataupun dari semua ke dari luar kontak kerasi, kita akan latih mereka kepada dia. Dan yang terakhir ni profession. Dia saya cakap tadi, profession ni adalah satu kepada model yang baru. Kerana penyelidikan bertindak sebagai last man, dan mereka juga akan diberikan kaki untuk mereka bagi pertahanan. Dia juga ada satu performance atau prestasi ikan apa yang akan kita terapkan. Performance ini bersama dengan drill session dan juga nutrisi akan menjadi satu budaya di dalam ekonomi kita yang akan bertarah sama-sama. Jadi banyak aspek kesanjian yang kita perlukan selain pada 3-4 ini. Dalam lima sana akan ada kesimpulan yang bagaimana kadangkan dengan latihan zil latihan atau di sekitar how we can be integrated into training dalam latihan sebagai sebelum dan juga training. So ini adalah apa yang akan laku bila pemain akan menerima bola, apa yang mereka akan buat lepas mereka menerima bola, apa yang tidak akan mereka. Kepada selesai ini adalah satu keutamaan yang tidak akan terapkan sebelum latihan. Apa nampak perjalanan kecil saja, tapi kesan yang akan dilakukan oleh pemain lebih besar. Okey, kita nak mana? Kita sikit saja bola, bila bola nak pas pada kawan kita. Pas pada pertahanan kita, ataupun nak balik kepada penjaga balik ini. Jadi kita beri ke pertahanan. Okay. Dalam, in order to set up, saya nak excel, okay, macam mana, pas ke, nak dribble ke, nak, kata nak shoot ke. Mana kalau kita bila dapat bola di dalam pertandingan lawan, kalau ada mereka nak kick terus, ya, ataupun nak pass saja, dan ataupun nak mereka nak patah balik semula ke belakang untuk tarik teman. Nah, ini kita akan ajar mereka bagaimana kita ini membuat keputusan. Then you need to have the proper balance, rhythm dan ability. This can really be. Okay. Keedah, tujuh keedah yang kita akan terbatas masa kesilatan ialah warm up with the ball. Kita punya latihan untuk pemanasan badan sebelum latihan lebih bermula. Kita akan lakukan warm up. Warm up ni penting sebelum pemanasan badan lah sebelum latihan. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah warm up secara tradisional. Kita akan lakukan silang-silang. Buat berjalan, buat ni, buat tu. Jadi untuk next kesempatan, kita akan lakukan warm up dengan bola. Jadi lalu ini akan secara
pada planning, pada pesan akan dengan para kawanan dengan bola akan buat antara pendek boleh kita juga pada panjang pula sebenarnya nak perhatian dan kesempatan kita nak membuat antara dia kita beli untuk membuat antara pendek pada kesempatan. Jadi mereka dah biasa buat antara, jadi di latihan mereka dah tahu ada mana mereka nak kena bola. Itu nak bagi kat mana, nak bagi siapa bola tu. Okay. Jadi maka ada di sebuah ni, kita lebih ke kat mana. Tapi tak ada mana, sudah terakhir kita tinggalkan terus. Kita tahu first season ni, kita akan lakukan lebih mengutamakan fitness. Mereka akan makan latihan fitness lah. Jadi kita kurangkan minat bola di first season ni. Jadi, ini person, bola latihan ni yang empat keedah seperti yang SM terakhir kritik pesat kaki lisbon running lisbon dan one diva. Ini empat keedah yang kita akan terapkan dalam latihan yang depan. Jadi dalam minggu ini kita akan fokuskan pada keedah apa pesat atau one diva. Jadi kita tahu mana soalnya. Okay. Kita akan di sini ialah selepas latihan kita akan ajar mereka masa untuk berehat atau sesi lock up untuk. Jadi dalam tempoh conditioning ini adalah wang untuk berlatih untuk bagi tak kepada pemain pemain untuk ketika tindakan semasa latihan tadi memberi kesan kepada perlawanan yang akan dilakukan. Okay. Ini penting untuk kutip ini penting untuk berlatih dapatkan feedback apa yang mereka dapat yang mereka tak dapat dan mereka tak faham tentang latihan pada hari tersebut. Jadi di waktu sudah banyak kerap dicakap oleh saya lah apa yang sepatutnya saya kena buat, apa yang sepatutnya saya kena tinggalkan yang tak perlu dibuat. Okay. Jadi ini adalah satu penting. Okay. Jadi itu saja untuk perlengkapan tidak talent new talent projek ini. Wah, dalam 30 tahun, kita dapat menghasilkan kurang-kurangnya pemain yang dapat berimpak pada perlu. Dapat satu kemenangan pun jadilah. Okay. Sebelum ada kemenangan lagi. Tapi kita akan mencari kemenangan pertama pada tahun depan. Okay. Jadi, itu saja untuk ini. Jika ada sebarang kemenangan atau kemenangan, boleh cek di ruang kemen ataupun boleh rapat saya ataupun email di bagian dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.